saya Ria Emilia Sari dari MM Executive in Strategic Management BINUS Business School. Motivasi yang mendorong saya pada saat saya memutuskan untuk mengambil pendidikan S2 adalah yang pasti saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ilmu-ilmu yang saya deliver ke tim di kantor itu bukan hanya berdasarkan pada experience saya saja, tapi ada landasan teorinya. Sehingga pada saat saya berbicara itu ada data yang mensupport tersebut. Pola belajar yang saya terapkan sehingga saya menjadi best graduate untuk wisudawan di 63 BBS, usahakan selalu datang kuliah. Itu adalah poin penting. Kita harus disiplin kuliah, membaca, jangan malas. Kita push diri kita untuk kita harus baca, karena kenapa? Dengan membaca kita menjadi banyak tahu. Disiplinlah dalam apapun itu, baik itu mengerjakan tugas, disiplin datang ke kampus, itu akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Tentu saja, apa yang saya dapatkan, achievement saya ini tidak terlepas dari support dari orang-orang terdekat saya. Support dari keluarga saya, dari suami, dari anak saya, yang apapun langkah yang saya ambil gitu ya, mereka selalu mensupport saya apapun itu. Lalu juga pembimbing saya Pak Ahmad Syamil, terima kasih banyak ya. Lalu juga dosen penguji saya Bu Dewi Tamara, Pak Iman Permana, dan juga partner tesis saya Pak Syumin, serta teman-teman di batch saya Pak Hiskia, Pak Rusi, Iman dan Hardi, terima kasih banyak. Tanpa teman-teman semua saya tidak bisa akan seperti ini. Harapan saya setelah saya lulus yang pasti ilmu ini bisa bermanfaat. Tidak hanya kepada diri saya, tapi juga kepada orang-orang di sekitar saya. Ilmu ini bisa saya pergunakan untuk menjadikan apapun hal yang di depan saya itu menjadi lebih baik lagi. Saya ingin achievement saya ini bisa membawa kebaikan bagi semua pihak.